Dapur Berita Artis Terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Akta cerai diduga milik Reno Barak dan Sarini bocor. Netizen, jangan cerai dong, nanti ada. Isu keretakan rumah tangga Sarini dengan Reno Barak memang semakin kencang berembus di media sosial. Meskipun Sarini beberapa kali mengunggah kebersamaan dengan Reno Barak, seakan tidak cukup meredam isu keretakan rumah tangga mereka. Bahkan Sarini dinilai hanya mengunggah ulang foto dan video bersama Reno Barak untuk menutupi gonjang-ganjing rumah tangga keduanya yang terus menjadi sorotan. Belum lama ini bahkan diisukan jika Reno Barak sudah lama menggugat cerai Sarini. Hal itu diunggah di sebuah akun TikTok yang disebarluaskan di beberapa media sosial yang lain. Sarini dan Reno Barak cerai, tulis judul video itu. Seperti dikutip hops.id melalui Instagram @lambe_danu_official99. Seiring waktu dikabarkan Reno Barak sudah lama mengurus perceraian dengan Sarini sampai ke publik, ucap narasi tersebut. Kecurigaan muncul seiring dengan jarangnya Sarini yang membagikan kebersamaannya dengan Reno. Dalam cuplikan tersebut juga ditayangkan sebuah foto akta cerai asli yang ditandatangani dan memiliki cap stempel. Entah diduga itu akta cerai Reno Barak dengan istrinya atau bukan, memang tidak begitu jelas siapa nama yang tertulis. Video dugaan akta cerai itu kembali membuat gempar media sosial. Namun uniknya banyak netizen yang mendoakan keduanya tidak bercerai. Jangan cerai, udah cocok pasangan terestu terngedabrus. Jangan dong, nanti ada fatal jilid kedua. Haha, ujar Jul. Bentuk tubuh Sarini yang masih terungkap ternyata tidak jauh sama yang ada di foto selama ini tidak tidur. Meski karirnya sudah tak seperti berlang dulu, Sarini seakan tidak pernah lepas dari perhatian publik. Hampir segala hal yang berkaitan dengan Sarini selalu dicari publik, terutama oleh para netizen di media sosial. Salah satu yang kerap jadi perhatian publik adalah penampilan dan cara berpakaian Sarini. Pada masanya, Sarini pernah menjadi trendsetter sehingga gaya busananya banyak ditiru orang. Namun kini sebagian orang justru mempertanyakan keaslian dari penampilan Sarini. Sebab sejumlah foto Sarini yang beredar di akun Instagramnya diduga hasil editan. Salah satunya yang diungkap oleh akun Instagram @chongdiwillneverday beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengunggah foto dan video Sarini yang tengah bermain tenis. Akun itu lalu membandingkan postur tubuh istri Reno Barak tersebut melalui foto dan video yang diambil di lokasi dan waktu yang bersamaan. Dan hasilnya di luar dugaan kebanyakan orang. Terlihat perbedaan yang begitu mencolok dari bentuk tubuh Sarini. Pada foto, tubuh penyanyi akrab disapa Ijaz itu terlihat tinggi senapai, lingkar pinggang dan perutnya pun terlihat langsing. Sementara pada video, tubuh Sarini terlihat lebih pendek dan lebih gemuk dibandingkan yang terlihat di foto. Karena itulah Sarini juga mengedit fotonya agar penampilannya terlihat lebih cantik dan menarik dari aslinya. Eke kok serem dia? Lihatnya gelap-gelap ada buntelan lempak-lempak gitu, ih serem, tulis akun tersebut. Tak hanya lingkar perut dan lingkar pinggang, lingkar paha Sarini juga terlihat jelas perbedaannya. Pada foto lingkar paha Sarini terlihat kecil, sementara di video terlihat sebaliknya. Unggahan tersebut lantas mencuri perhatian para netizen, mereka yang mampir ke postingan tersebut meninggalkan beragam tanggapan di kolom komentar. Tak sedikit dari mereka yang juga menduga kalau foto yang diunggah istri Reno Barak tersebut di akun Instagramnya adalah hasil editan. Gak usah diedit-edit tiap adiknya ya, segitu tingginya. Mudah berdamailah dengan diri sendiri, syukuri yang ada, tulis salah satu akun netizen. Foto panjang, video bantet, leka-leka, padahal ada aplikasinya lo bude, bisa tapi ya gitu jadi buram-buram apalagi HP bude udah jadul, timpal netizen lainnya. Body melebar, say, editan jahanam nutup segalanya, menculang and slim, celetuk netizen lainnya.
Wan Syahrini dan Reino pada waktu malam hari picu komentar Ivan Gunawan. Penyanyi Syahrini kini tinggal di Singapura bersama sang suami, pengusaha Reino Barat. Artis yang akrab disapa Inces tersebut sedang rajin-rajinnya olahraga tenis lapangan seperti beberapa artis lainnya di tanah air. Sosok Syahrini sang pelantun lagu Restu dan pemilik jargon baju mundur cantik rupanya tengah dirindukan oleh desainer Ivan Gunawan. Syahrini memang sudah lama istirahat dari dunia entertain, tepatnya semenjak berstatus sebagai seorang istri. Menantu dari pengusaha Jepang yakni Reiko Barak dan Rosano Barak tersebut memilih untuk fokus mengabdi kepada suami tercintanya. Syahrini ikhlas meninggalkan dunia keartisan yang telah melambungkan namanya itu. Nah, belakangan ini Ivan Gunawan mengatakan rindu dengan suara tertawa Syahrini. Hal tersebut diketahui dari unggahan Syahrini melalui Instagramnya yang membagikan foto dan videonya saat bermain tenis pada malam hari. Akhir-akhir ini Syahrini terpantau sedang rajin berolahraga tenis lapangan dengan Reino Barat. Dilansir Banjarmasin Post.co.id, satu dari beberapa dokumentasi Syahrini saat tenis yaitu berupa video Evening Tennis terangnya melalui caption. Video Inca saat memukul bola tenis sembari berteriak menyerukan kata-kata bernada semangat. Melalui komentar dalam kolom postingan tersebut, Ivan Gunawan mengatakan kalau rindu terhadap suara tertawa Syahrini. Kangen suara Anda tertawa dan yuk komentar Ivan Gunawan. Menanggapi hal tersebut, Syahrini kemudian membalas komentar itu. Seperti itu anak, haha, balasnya. Maklum kerinduan tersebut dapat saja terjadi pasalnya Syahrini lama tak berbaur dengan kerabat-kerabat artisnya. Sejak dinikahi oleh Reino Barat pada 27 Februari 2019 di Tokyo, Jepang, hingga sekarang Inces terbilang sangat jarang menerima tawaran pekerjaan maupun endorse.